yang miris yang datang menghantam diri. Ia mati selagi hidup. Bukankah itu menyedihkan? Mati selagi hidup artinya ia tak mempunyai daya atau apapun. Tak ada nilai dalam hari-hari yang dilaluinya. Hari-hari hanyalah putaran waktu. Sementara ia tak berbuat sesuatu. Ia sudah mati di dalam hidupnya. Mati harapannya. Mati perasaannya. Mati pikirannya. Mati kemauan untuk bertindak di keseharian. Awas, jangan ada di sana. Karena hidupmu tak akan berharga. Sekalipun warisan harta melimpah di sekitar diri, tetap saja engkau akan dianggap sampah karena mati di hidupmu. Tapi kalau kau merdeka, betapa luar biasa dan bahagia. Apapun yang kau punya akan menjadi makna. Tumpukan harta di sekitar diri akan menjadi jalan bahagia yang bisa dibagi kepada sesama. Merdekalah. Jangan mau mati di dalam hidup, tapi hiduplah di dalam hidup. Maka hidup menjadi indah. Semua orang pasti merindukannya, dan engkau bisa mengajarkannya. Mari kita ke sana, bersama di sana. Hidup di dalam hidup yang menjadi impian seluruh anak manusia. Semoga kita bisa bersama berkarya dalam hidup, di mana kita juga hidup. Bersama saya, Bigman Sirait.